Kami tidak menipu. Lihat rumah kami, dua lantai. Dua lantai rumahnya. Oh, satu nih mah bolaan. Eh, itu Pi dibilang lautmu itu semua. Kalau ada sertifikatnya tuh lautmu. Eh, Pak Jain je tuli mencari pembelaan-pembelaan negara nak kasih satu dunia nengi. Viral lah deh nak kasih nawe tidak ni sudah ni. Jamu ke pembelaan Pak. Kalau begitu ya begitu mako. Sudah ni. Sudah tetap kesal. Hal-hal seperti tadi sebenarnya hanya untuk mencarikan suasana, karena sebetulnya ini saya sebagai kakak ini sakit hati sekali karena adanya pemberitaan seperti ini. Hal-hal seperti ini sama tidak perlu di viral ya, karena kalian itu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana yang terjadi di keluarga, bagaimana pada saat dia datang. Jadi netizen Indonesia ini sangat bertanggung jawab akan hal ini semua. Karena sebenarnya pada saat itu, pada saat Ali datang dan dia pergi, sebenarnya sempat dikejar sama keluarga. Jadi saya tanya Sarifah gitu kan, sebenarnya kenapa menolak ini orang? Kenapa menolak? Terus itu kakaknya Sarifah ngomong netizen, bukan katanya di adiknya yang minta, dia yang dikasih sukarela. Tidak minta, mengeluhnya sama orang, tidak ada pulsanya, tidak ada datanya. Apa itu? Bukan minta namanya itu. Rusak HP-ku. Kenapa orang yang ditanya bukan orang tuamu? Katanya tidak minta. Baru dikirim ke nomor rekening. Itu kakaknya itu. Suruh datang ke sini baik-baik. Datang melamar baik-baik. Bagaimana orang mau datang melamar baik-baik? Nah, ada di Makassar. Mau datang melamar baik-baik, kenapa diblokir? Kenapa diblokir? Kalau memang dianya di situ saudaranya Sarifah baik. Tidak begitu orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf banget. Tok, muncul mikralifikasinya ibunya yang tidak terimanya dibully dan mengaku dia juga orang berada, Ji. Mojak bilang ibu, kalau memang anak tak tidak mau mi sama Ali, kenapa harus dia suruh Ali ke Wajo? Dan tidak mungkin Ali datang ke Wajo tanpa anak tak yang suruh. Dan tidak mungkin Ali sampai ke rumah tak kalau bukan anak tak yang kirimkan alamat. Soal transferan, tidak mungkin juga Ali kirimkan uang kalau anak tak tidak kirim nomor rekeningnya. Maksudku juga ini cewek, kalau memang tidak mau ki sama ini Ali, jangan ki kasih harapan dan jangan ki terima apa-apa dari dia. Walaupun dia yang mau. Nah, kalau begini nih kasusnya, yang kasihan siapa? Si cowok. India ke Wajo, bukan jarak yang dekat sekali. Alasan menolak karena sudah dijodohkan. Kalau mau tahu bilang dijodohkan, kok kenapa kok suruh orang datang? Gak tahu ini apa yang di benaknya ini cewek. Laki datang niat baik, ditolak. Saripeh. Katanya gak jodoh karena terhalang bahasa, ini itu ya kan. Emak, selama ini anak emak berhubungan sama dia, gimana mak? Sampai bisa ngirim uang gitu, sampai bisa tahu alamat rumah itu gimana mak? Kok baru sekarang sih sadar akan terhalang soal bahasanya gitu ya kan. Ini aku gak dengar dari sana ya, aku cuma bacain komentar kakaknya sama aku ada ngeliat cuplikan sedikit ya kan, sedikit cuplikan video yang lewat di TikTok. Jadi aku gak cari tahu secara khusus gitu ya guys. Terus ada juga yang bilang katanya udah ada jodohnya. Di video sebelumnya aku udah bilang kan, kalau udah ada jodohnya kenapa masih direspon, kenapa masih diterima gitu ya kan. Dan bahkan aku ada lihat cuplikan yang di pagi-pagi Ambiar itu, katanya dia waktu nyampe di Indonesia itu mau dijemput loh sama keluarganya. Gimana ceritanya tiba-tiba ada jodohnya? Dari mana jodohnya datang? Matre, nih rumah kami besar, 2 tingkat tuh. Izin setik bu ya, izin setik, mohon maaf ini ya. Geli bener saya lihat videonya ibu ini, geli banget sumpah deh pokoknya. Geli-geli campur gemes guys. Rumah ibu gede nih, 2 tingkat, orang kaya kan, katanya kan. Ini laut kami, kapan ibu beli laut? Rumah ibu gede, kaya, iya, ibu jangan bakar diri sendiri, rumah begitu.
Ibu, mohon maaf Bu. Bukan saya menghina, mohon maaf banget ya. Ini saya hanya klarifikasi karena pernyataan Ibu yang begitu menohok bagi saya. Rumah saya gede, 2 tingkat. Allahu Akbar, Ibu. Ibu sholat, sudah itu bertobat Ibu. Jangan menyombongkan diri sendiri Ibu. Ya Allah Ibu, rumahnya gede, punya laut, ya kan. Rumah 2 tingkat. Bukan jadi masalahnya Ibu, kapan keluarga Ibu ini beli laut gitu kan. Itu laut gak ada yang punya Ibu. Jadi jangan. Terus Ibu bilang India dengan Indonesia itu kan beda adat, semuanya serba beda. Ya jelas lah Bu lah. Tapi bukan berarti bahasa yang beda Ibu. Ya saya juga orang Indonesia tapi bahasa saya belum tentu sama Ibu. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf Bu. Ampuni kalau saya ada dosa Bu ya. Cuman gini Bu, kasih tahu ke anak Ibu ya. Katanya Ibu tidak, anak Ibu tidak minta uang, ya kan? Si Saripahnya tidak minta uang, tidak pernah meminta uang, ya kan? Tapi kenapa dikirimkan nomor rekening, gitu loh? Kalau memang anak Ibu tidak berharap uang spesial pun, jangan pernah ngasih nomor rekening, walaupun si Ali minta. Itu yang benar Bu. Kalau anak Ibu bilang nggak minta uang, tapi anak Ibu ini ngasih nomor rekening sehingga Ali bisa kirim uang, ya itu sama aja tangan kanannya nggak mau, tapi tangan kiri nada. Nah, itu sama aja, jangan dikit, ya kan Bu ya? jangan kirim uang, jangan sedikit maksudnya kan? Nah, halah ibu, saya ini juga laki-laki Bu, gitu. Sakit kalau dibegini kan Bu. Kalau memang nggak mau, udah dari awal nggak mau, jangan mau ditelepon, gitu kan? Diblokir semua nomornya, apalagi kok nerima uangnya, gitu loh. Itu yang bikin gemes netizen Bu. Bukan masalah apa-apanya, bukan karena keadaan Ibu atau apa, apalagi sekarang ditambah Ibu yang seperti ini menyombongkan diri dengan rumah yang warnanya hitam enggak abu-abu enggak putih. Jangan sombong tuh Ibu. Halo? Iya Pak, halo. Di mana kok Nak? Ada kan di Wajo ini Pak, di rumahnya istriku. Apa? Di Wajo? Iya, di Wajo. Kenapa ya Pak? Pulang aku sekarang. Jangan aku tinggal di Wajo. Ceraikan istrimu. Tapi tidak ada tapi. Pokoknya ceraikan istrimu itu yang orang Wajo. Kalau aku ceraikan ini tidak ada mit istriku Pak. Nanti saya ceraikan ke janda-janda di Bone banyak Ji. Allah Bapak sedih belah. Daripada kalau tidak mau aku dengari bapakmu ini, aku corek namamu dari kartu keluarga. Titik. Weh, untuk perempuan-perempuan di luar sana, kalau kau cari jodoh, kau cari namanya Ali. Cari dereba lori, dereba person, dereba Itachi. Kau cari semuanya dereba namanya Ali. Pokoknya kalau kau jumpa namanya Ali, kau setialah perempuan-perempuan dari sana. Karena bernama-nama Ali itu memang memperjuangkan memang untuk wanita. Ah, mau jadikan istri. Jadi kalau ada perempuan cari namanya Ali, cari dereba lori, dereba Itachi, dereba person, itu semuanya setia itu. Cari namanya Ali. Kau tengok itu nama Ali, mulai dari India, pergi Dubai, pergi lagi di Wajo. Muhammad tembus-tembus-tembus nah. Memang kuat, memang perjuangkan namanya Ali. Jadi untuk pesanan Mak Cirina, kau cari memang itu.